Pemilik akun TikTok Charlene Doraa membuat perubahan pada rumah dengan budget yang pas-pasan. Ia mendekorasi ulang rumah orang tuanya yang sudah dibangun sejak 1950-an. Awalnya rumah ini dicat hijau, dengan lantai tegel hitam yang sudah kusam. Perubahan dilakukan dengan mengubah warna cat jadi putih terang. Lantainya juga dilapisi vinil dengan motif lightwood. Hasilnya sangat mencengangkan. Suasana rumah jadi sangat terang dan fresh. Perpaduan warna putih dan kayu yang bernuansa natural memang paling pas. Di ruang keluarga, sofa hitam diganti dengan warna beige yang memberi kesan hangat di ruangan. Ditambah dengan karpet di membuat suasana jadi lebih nyaman. Termasuk tirai yang sudah kusam diganti dengan yang baru. Dalam sekejap, rumah jadi seperti hunian baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perubahan drastis rumah tersebut hingga terlihat estetik tersebut banyak mengundang warganet.